Standby. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Alma gak usah kerja melulu, sini-sini. Sini-sini, Alma gak usah kerja dulu. Ini kerja melulu dari tadi. Saya ingin ngobrol sama Alma, sini-sini. Alma ini adalah anak sulung dari Bang Sutan Harhara. Oke, kebetulan saja. Oke. Tapi ngomong-ngomong, di sini ada siapa lagi? Rasanya keluarga belum lengkap ya kalau belum semuanya ya? Iya dong, Mbak Indi. Saya ingin mengundang dua lagi nih, adik-adiknya pada kemana? Boleh tepuk tangan untuk Ciro dan Naim. Ya, hai, apa kabar? Selamat malam. Mas Tripi kan? Wow. Tiga ya, Bang ya? Tiga, laki-laki. Ya? Laki-laki. Okay. Biasanya Mbak Lena nggak pengen anak perempuan? Ingin, Mbak Indi, ingin. Ingin ya, ingin. Tetapi tiga aja. Ini kayaknya desek-desekan kayak naik angkot, sini-sini. Geser dikit. Oke, saya ingin mendengar cerita dari ini putra-putranya nih yang bertiga. Bapak ini atau manggilnya apa? Papa? Papa. Di rumah seperti apa? Alma dulu deh. Tegas sekali ya. Kadang dia suka lupa kalau misalnya dari lapangan masuk ke rumah lupa. Jadi kalau di lapangan ya? Instruksi kan kenceng tuh. Pemain kan ujung ke ujung lapangan kan. Misalnya dia panggil pemain misalnya ada dari Argentina. Mario kembali cepat. Mario itu seorang back. Kadang masuk rumah, baru masuk rumah dia panggil Ciro. Ciro. Padahal itu Ciro dekat gitu. Dekat. Jadi rumah ini penuh teriakan-teriakan. Tadi ibunya teriak dari ujung ke ujung gitu, tetangga kiri kanan ini teriak juga. Yeah. Tapi seru ya di rumah ya. Kalau dikatakan tegas, papa ini suka marah nggak sih? Naim? Papa tuh sebenarnya marah itu karena sayang sama kita. Papa tuh orangnya tegas dalam arti ngedidiknya itu secara tegas. Mm-hmm. Jadi kita itu di sini dididik bukan maksudnya keras untuk mengeraskan orang, tetapi keras untuk survive dalam hidup. Oh. Marah pernah kena nggak, Naim? Pernah. Contoh pada saat kapan? Contoh waktu mungkin papa waktu ngerjain tugas nih. Misalnya Naim yang disuruh kerjain tugas. Kerjain ngetik. Naim ngetik. Udah ngetik. Menurut Naim itu udah perfect. Menurut Naim. Tapi papa itu orang perfeksionis. Jadi setiap Naim kasih, pa udah belum? Ini tuh salah. Ini salah. Ulang. Ulang. Harus ulang. Yaudah, Naim akhirnya. Naim ulang kan untuk membenarkan. Oke, kedua akhirnya. Nah, bagus. Baru lulus. Gitu. Perfeksionis sekali ya. Tapi gini loh, ini kan bertiga nih ya, anak-anaknya gitu ya. Pernah nggak datang di lapangan dalam sebuah pertandingan misalnya? Kalau pertandingan menang kan ya oke. Tapi kalau pertandingan kalah, pernah nggak menyaksikan saat itu, Alma? Pernah waktu itu Ciro sama Alma, waktu itu kalau nggak salah Persija lawan PSMS Medan. Tahun? Tahun 2005 kalau nggak salah. Mm-hmm. Papa waktu itu leading 1-0, abis itu kalah 2-1 full time. Papa oleh supporter Persija waktu itu ditimpukin. Ditimpukin dengan menggunakan? Kalau nggak salah waktu itu pakai gelas, iya gelas aqua, gelas air jeruk kalau nggak salah. Ciro sama Alma lihat dari tribun supporter di atasnya Papa persis. Cuma ya kesel sih, maksudnya kan itu kan papa saya gitu kan ditimpukin, cuma kan kita nggak bisa buat apa-apa kan di kita berada di atas support tribun atas yang mereka lagi lemparin papa saya gitu kan ya. Apa rasanya ketika menang di elu-elukan, ketika kalah di cerca luar biasa? Kalau ketika menang ya jelas bangga kan papa saya bisa membawa timnya menang gitu kan dalam suatu pertandingan. Cuma kalau misalnya jika kalah terus ditimpukin sampai saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya sedihnya luar biasa pasti. Oke. Apa yang dilakukan waktu itu oleh Alma pada saat ada papa digituin? Alma nggak bisa buat banyak. Dia marah. Dia marah. Dia marah. Dia marah, dia sampai minta izin, Pak, izinkan saya cari orang ini. Mau diapain? Ya, dia badannya besar. Ya. Dan kita ini laki-laki semua begitu. Tapi saya bilang tidak usah. Kalau dia tidak melihat saya, ya, saya yakin pada saat itu sudah dipukul saya rasa.
Tapi bersyukur ya Yang Maha Kuasa masih menyayangi anak saya, tidak melakukan tindakan yang demikian. Saya bilang, Alma, a coach, saya bilang, sometimes hire to be fired. Yeah, if you win the game, not belong to the coach, to the player. If the team lose, is the coach coming to the front. And then dia sadar begitu. Saya tahu saat dia, saya larang dia itu, dia marahnya setengah mati. Malah mau didatangkan begitu. Saya bilang, tidak, Alma. Alma, kalau ketemu orangnya mau diapain emang sama kamu? Gini-gini aja sih, enteng lah. Tapi gini loh, ini kan di lapangan ya. Yeah. Kalau di lapangan ya, ya ketahuan seperti itu. Tapi kalau sedang nonton televisi gitu di rumah, pertandingan, entah itu tanding apa saja, ini Bapak komentar apa saja itu pada saat nonton TV? Nonton pertandingan bola manapun itu? Dia bisa, mungkin emang kemampuan Papa ya. Saya nggak tahu dia belajar dari mana, atau memang itu karena bakat kali. Jadi ini bukti paling jelas dan paling baru. Waktu pertandingan Piala AFF ini, Indonesia melawan Filipina yang leg pertama, Papa kan baru pulang dari Vietnam, scouting ini, memata-matai pertandingan Filipina lawan Myanmar. Dia semua dicatat, pergerakan pemain, bagaimana tactical play mereka, apa key player-nya siapa, apa yang akan dilakukan oleh key player tersebut. Ada salah satu pemain Filipina nomor 10 yaitu Philip Young Husband. Dia benar-benar teror sekali kan untuk apa di timnas kita kan. Waktu itu kita nonton berempat, Alma, Ciro, Mama sama Papa. Naim lagi di atas nonton di TV beda kan. Nah, saat bola itu ada di kakinya Philip Young Husband, Papa tanya, siapa itu yang pegang? Itu nomor 10. Oh, itu si Young Husband gitu. Iya. Abis ini dia akan lewatin satu orang, kemudian dia drive ke dalam dari depan, dari luar kotak penalti, dia akan tembak. Itu padahal belum kejadian. Belum tapi kejadian. Sudah prediksi seperti belum itu? Kejadian. Papa keluar begitu. Oh, and then suddenly itu yang Philip Young Husband lakukan dan dia tembak sampai Marcus terjatuh ke sebelah kiri gawang kan. Saya bilang saya sampai bingung, luar biasa. Dia hanya sekali melihat di sana, kemudian dia bisa menebak permainan seperti itu gitu. Wow, luar biasa. Sebentar. Kalau soal bola okay, kan, tapi Bapak ini gadget freak atau tidak? Hanya dipakai untuk telepon SMS saja gitu. Padahal handphone itu bisa untuk email, untuk browsing. Kita udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, udah gak bisa. Aduh, tolong dong, itu kan barang canggih. Akhirnya dibantu oleh anak-anak. Enggak, mereka memang IT saya di dalam apa, dan Ciro adalah konseptor saya di dalam technical sepak bola. Kalau Alma master, kalau ini juga sudah maestro di dalam apa IT. Begitu. Oh, tepuk tangan untuk keluarga yang luar biasa. Makanya mereka mengatakan saya agak sedikit gagap di teknologi, tapi sekarang no ya. Terakhir, selalu begini. Mereka master, tetapi selalu punya ini, berantem mulu sama ayahnya. Ayahnya selalu kayak seperti Naim bilang, apa-apa ya, ayahnya anak-anak pergi aja. Okay, sebentar nih, Mbak Lena. Ini ada bingkisan, mau rencananya mau diapakan? Mau diapakan nih rencananya Mbak Lena? Akan diberikan pasutan kepada siapa? Kali, mau memberikan sesuatu. Oh, baik. Okay, silahkan. Buat siapa? Bang Sultan, ini mau diberikan kepada siapa? Ibu, izinkan saya, Ibu. Mamanya, tanda kasih sayang tidak pernah luntur, Ibu. Terima kasih anakku. Sampai di sini. Jangan dibilang ini tanda terima kasih. Satu jam lebih dekat. Keingatan sama Sultan Harharada. Kami akan kembali lagi ke hadapan Anda minggu depan di satu jam lebih dekat. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa.